Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Majalengka Jumat malam mengakibatkan akses jalan penghubung terisolir oleh longsornya rumpun bambu. Musibah longsor ini terjadi di Blok Palasari, Desa Sukasari Kidul, Kecamatan Argapura. Lalu lintas kendaraan roda 2 dan 4 lumpuh total sejak Sabtu pagi sekitar pukul 5.00. Selain melumpuhkan jalan penghubung antar desa Sukasari Kidul, Teja Mulia dan Sukasari Kaler, juga sebuah garasi yang berisikan mobil milik kepala dusun Didi Jayadi tertimpa longsoran pohon bambu. Pengendara yang ingin berangkat ke Kecamatan Maja atau Majalengka Kota harus putar arah menggunakan akses jalan lain yang cukup jauh dari wilayah itu. Untuk kelancaran arus lalu lintas, BPBD Majalengka dan unsur Muspika Kecamatan Argapura dibantu warga setempat bahu-membahu memotong ratusan pohon bambu yang menjalar ke jalanan tersebut. Tadi sekitar akibatkan oleh curah hujan yang tinggi dari sejak kemarin siang sehingga menyebabkan dua campuran bambu terjadinya longsor yang menutupi sebuah garasi. Kita sampai saat ini sedang melakukan penanganan langsung material longsoran yang masih menutupi jalan ke arah garasi begitu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.